Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Yang Petua, Adik Yang Berhormat, saya mulakan ucapan perbahasan ini dengan menyebut firman Allah Ta'ala, الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور سوره الحج ayat 41. Yang bermaksud orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Menunjukkan bahawa di sana ada empat konsep bagi memerintah negara untuk menjamin segala pengurusan pentadbiran kewangan dilaksanakan dengan betul dan baik dan mencapai kejayaan. Yang pertama, pembangunan insan, pembangunan manusia. Yang kedua, konsep kewangan, dasar kewangan. Yang ketiga, konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, wawasan yang betul dan tepat. Kejayaan belanjawan tidak hanya bergantung kepada duit yang dibentangkan dengan jumlah yang dibangga-banggakan sahaja, dan bukan dengan projek pembangunan yang disenaraikan berjala-jala. Ia bergantung kepada manusia yang melaksanakannya dan manusia yang mengurus serta manusia yang menerima sumbangan itu sejauh mana dapat menunaikan dengan sempurna. Duit yang diterima diurus dengan baik. Tak diapikan bahawa bajet dan politik tak boleh dipisahkan. Bukan bermain politik dengan bajet, ini tanggungjawab politik. Sama ada kerajaan atau pembangkang. Bezanya kerajaan dia sudah memerintah 50 tahun lebih. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu, dan 40 tahun lebih penubuhan Malaysia. Pembangkang belum lagi memerintah kerajaan pusat, mereka memerintah kerajaan negeri. Maka dilaksanakan sekolah negeri. Politik mempunyai peranan yang penting di dalam membentangkan bajet kepada pembangkang dan melaksanakan kepada mereka yang telah memerintah dalam menunaikan tanggungjawab dengan penuh amanah. Kerajaan tidak boleh berlagak maha suci daripada segala sifat kekurangan dan kelemahan. Tak boleh berlagak macam Tuhan. Tak ada kekurangan, tak ada kelemahan, tak ada ketirisan. Kita jangan lekakan rakyat dengan slogan yang bertali arus satu demi satu, bermula dengan bersih, cekap, amanah, kepimpinan melalui teladan, Islam hadari, dan macam-macam hari ini pula janji ditepati. Kita tak memapikan di sana ada janji yang ditepati dan ada janji yang belum ditunaikan. Dan masih ada janji yang ditunaikan tetapi tidak sempurna, tak selesai, tak dapat dilaksanakan betul. Masih ada negeri-negeri, wilayah, daerah, kampung, rakyat yang ketinggalan. Contohnya negeri Tuan Yang Petua sendiri, Sabah, Sarawak, Malaysia Timur. Sarawak 40 tahun kita mencapai kemerdekaan, walaupun dijanji dengan berbagai janji sejak mula mencapai kemerdekaan, ditunaikan tapi tak habis. Bukan tak ditunai, tak sempurna. Masih ada lagi kelemahan-kelemahan yang kita kena sedar. Wilayah, daerah, kampung yang masih terbengkalai. Rakyat yang ketinggalan, walaupun di sana berbagai bantuan diberi, masih ada yang ketinggalan. Projek terbengkalai, tidak menepati jadual. Lebuh Raya Timur Barat, sudah berapa penggal pilihan raya, masih belum selesai. Antara Pantai Timur dan Pantai Barat,
Lebuh raya simpan pulai. Daripada simpan pulai ke Gua Musang, Kuala Berat, melalui Kelantan dan Terengganu. Dirancang sejak tahun 70-an. Sekarang dah berapa tahun? Masih belum selesai. Itu janji. Dia buat, bukan tak buat. Tetapi tak sempurna. Bukan ada janji yang dibuat, tapi runtuh. Buat stadium, runtuh. Buat jambatan, runtuh. Buat bilik amal, runtuh. Walaupun jumlahnya tak besar, tapi tak boleh dianggap dia penerengan dalam perkara ini. Kerajaan perlu mengizinkan satu muhasabah yang adil dan telus. Satu muhasabah yang adil dan telus. Banyak penyelewengan hilang cerita. Cerita lama hilang, timbul cerita baru. Penyelewengan Ben Bumi Putra, beberapa yang lalu, KWSP, Tabung Haji, Baitul Mal, Zakat, macam-macam lagi, Petronas, dikatakan ada juga. Dan akhir dengan kapal selam pembelian senjata Skyhawk, perwaja dibawa ke mahkamah sekejap, habis cerita. Tak tahu kisahnya. Tak tahu apakah akibat mereka yang melakukan kesalahan itu. Lebih malang lagi apabila penyelewengan ini dilindungi dengan media-media yang dibatasi, yang dihalang dengan undang-undang ISA, OSA yang tidak mengizinkan pendedahan, dianggap sebagai rahsia kerajaan untuk tutup segala kesalahan ini. Pilihan raya yang tidak menghakimkan rakyat. Sepatutnya rakyat boleh jadi hakim dalam pilihan raya untuk menentukan hukuman kepada kerajaan yang buat silap. Tapi rakyat tak boleh dihakim kerana pilihan raya yang tak telus, pilihan raya yang masih belum berjalan dengan cara yang baik, yang memuaskan, mengikut amalan demokrasi, yang beradab dan berakhlak. Tanpa muhasabah yang betul, maka bajet yang dibentang akan bajet-bajet politik wang, bajet rasuah, bajet menjelang pilihan raya. Kat ni dibentang, hampir-hampir nak pilihan raya dibentang. Sudah tentu nak itunya, sedikit sebanyak ada pilihan raya. Walaupun sebanyaknya, kalau sedikitnya, akan jadi begitu. Saya kembali kepada asas empat perkara yang sebut tadi. Kejayaan untuk mencapai bajet yang sempurna. Pembangunan insan. Dasar kewangan dan konsep yang betul. Konsep pelaksanaan. Amar ma'ruf nahi munkar. Wawasan. Yang pertama, pembangunan insan. Pembangunan manusia. Allah Ta'ala pilih manusia untuk memakmurkan bumi. Walqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami memuliakan manusia anak keturunan Adam. Tak diberi pada binatang, tak diberi pada malaikat, tak diberi pada makhluk yang lain. Dia beri tanggungjawab untuk memakmurkan bumi kepada manusia. Yang penting manusia itu perlu dibangun manusiawinya. Dibangun insannya. Untuk membangun insan, mestilah mengikut acuan penciptanya. Mengikut fitrah. Mengikut naluri. Sifat semula jadi. Manusia ada jasad, ada ruh dan akal. Maka pembangunan insan mestilah memenuhi ketiga-tiga aspek ini. Kegagalan dan kemutuan berlaku apabila pembangunan insan tidak memenuhi ketiga-tiga aspek ini. Pembangunan ruh, pembangunan diri dengan iman, akidah mengawal hati yang nurani. Adanya perhitungan benar dan salah, perhitungan dosa dan pahala bagi orang Islam. Dan di sana ada perhitungan sejarah, sejagat. Perhitungan manusia baik dan buruk pada orang bukan Islam. Itu adalah aspek rohani yang perlu diberi tekanan. Sejauh mana penekanan ini berjaya dalam dasar pendidikan dan sistem pendidikan kita. Ilmu yang memberi manfaat. Islam membahagikan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yang wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan tiap-tiap orang perempuan. Kebanyakan orang mengenali fardu ain ini sembahyang lima waktu. Mereka tak tahu termasuk fardu ain juga ialah memahami baik dan buruk, jahat dan tak jahat, betul dan salah. Itu perlu diketahui tiap-tiap orang. Bukan sahaja ajaran Islam, termasuk ajaran kemanusiaan. Ini fardu ain antara tiap-tiap orang, perlu ditanam kepada anak-anak sejak kecil lagi dan dipanjangkan sehingga dia dewasa. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah ni bukan semayang-mayang saja, termasuklah
setiap keperluan hidup manusia dalam bidang ekonomi, dalam bidang industri, dalam bidang segala-gala keperluan. Itu fardu kifayah yang wajib ditunaikan. Dan fardu kifayah ini ada kaitan dengan fardu ain. Akhirnya ilmu itu dikaitkan pula dengan pembangunan roh, tak boleh dipisahkan. Dan seterusnya ialah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini perlu ditekan. Akhlak ini adalah perkara sejagat. Dalam bahasa yang sama, peranan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda dikatakan bahasa jiwa bangsa, untuk mengilmukan rakyat dengan sebanyak-banyak dan seramai-ramainya, mestilah dengan bahasa kebangsaan, dengan bahasa ibunda. Ini termaktub dalam perlembagaan, dengan bahasa ibunda, dengan bahasa kebangsaan, supaya seramai-ramai boleh diilmukan. Kemudian untuk ke peringkat yang lebih mendalam, lebih tinggi, maka pergi ke mana-mana dunia dengan bahasa-bahasa asing. Sejauh mana kita memperkasakan bahasa kebangsaan? Bahasa kebangsaan makin hari menjadi makin nak luntur. Kita sendiri biarkan bahasa kebangsaan. Dewan bahasa ditubuhkan untuk mencipta istilah-istilah ilmu, tak digunakan sepenuhnya. Sepatutnya bahasa kebangsaan diperkasakan, tetapi tidak diperkasakan. Di mana semua aspek ini, pembangunan roh, pembangunan ilmu dan pembangunan akhlak, merupakan tanggungjawab agama. Di sinilah tiap-tiap orang Islam yang sembahyang dia sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, hidup aku, mati aku, semua kerana Allah, tidak ada sekutu baginya. Barulah seluruh kehidupan kita ini ada rasa tanggungjawab. Bukan saja tanggungjawab dalam masalah yang dinamakan ibadat, dalam masalah mentadbir negara, masalah mengurus kewangan, tak ada tanggungjawab. Di mana acuan inilah yang melahirkan manusia zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, zaman Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh. Umar bin Khattab, bagaimana seorang wanita penjual susu nak tipu jualannya, di waktu malam yang sunyi, didengari oleh Khalifah Umar bin Khattab, di mana bila nak tipu anak, dia kata anak perempuan, anak gadis, dia kata jangan tipu. Lalu dia kata Umar tak tahu. Walaupun Umar tak tahu, anak dia kata Tuhan Umar tahu. Tuhan Umar tahu. Walaupun manusia tak tahu, Tuhan tahu. Aspek inilah yang perlu ditanam dalam diri. Dan Umar terus melamarkan gadis itu untuk dikahwinkan dengan anaknya, dan melahirkan cicit Umar bin Abdul Aziz yang memerintah dengan adil, dengan kemewahan yang diberkati oleh Allah. Setuanya konsep kewangan, duit halal dan mesti duit berkat. Ini tanggungjawab kepada orang Islam. Kalau duit halal, duit haram, tak berkat. Kemusnahan komunisme kerana duit haram merampas hak kebebasan, merampas harta orang. Tak ada aspek agama. Ini kemusnahan komunisme. Kemusnahan kapitalisme, tanda-tanda kemusnahan ekonomi negeri dan lain-lain lagi. Hari ini ialah kerana menipu, kerana riba, kerana rasuah. Ini adalah semua-semua haram yang menguntungkan ekonomi negara-negara besar dunia. Jangan kita main-main dalam masalah halal dan haram ini. Di sini Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wa ard walakin kadzabu. Kalau sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nanti kami bukakan untuk mereka keberkatan yang turun dari langit dan keluar dari bumi, tetapi mereka membohonginya. Di mana perkataan berkat tidak ada dalam istilah ekonomi ciptaan manusia, yang ada dalam Islam saja. Ini perlu diperkenalkan. Kemudian pengambilan hasil. Pengambilan hasil tidak menindas dan tidak digalakkan berhutang. Jangan menindas. Di sini ada disebut wa'atawu zakat, dan tunaikan zakat. Zakat adalah satu konsep memungut hasil secara ibadat kepada orang Islam, yang disebut oleh Nabi SAW tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada mereka yang berada dan diagih kepada mereka yang memerlukan dan kepada keperluan negara. Hanya dibebankan kepada mereka yang berada. Mereka yang tak berada tak dibebankan dengan cukai. Inilah maka kita cadangkan tol dihapuskan. Tol dihapuskan kerana tol ini melibatkan semua rakyat, termasuk kalangan-kalangan yang terlalu miskin. Kerana bila tol naik, begitulah juga
barang lain akan naik. Dan sebab itu kita hapus sebagai satu contoh. Ha? Di mana cukai-cukai membebankan rakyat miskin diturunkan. Ini tanggungjawab. Tidak menindas dan tidak digalakkan berhutang. Bukan tak boleh hutang, tapi tak digalakkan berhutang. Tetapi seringkali kerajaan yang tidak mengamalkan sistem dan konsep Islam ini, mereka jadikan hutang sebagai satu sumber keuangan. Ini satu sikap yang salah. Dengan sebab itu, kita perlu menggunakan sumber asli yang ada dalam bumi kita, negeri kita, negeri yang kaya dengan sumber asli. Contohnya, hasil petroleum, balok dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita urus dengan cara yang tak betul, haram, maka tak jadi berkat. Contohnya, realiti petroleum. Realiti petroleum ini ialah yang ada perjanjian antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Dalam tahun 75, mereka yang terlibat masih hidup lagi, iaitulah yang Tun Razail Hamzah, Gua Musang, Tun Ramai Akub, Tun Saleh Abbas, ini masih hidup lagi. Orang yang hidup ini masih lagi mencerita balik, mengesahkan bagaimana nak selesaikan masalah kerajaan pusat dengan Malaysia Timur. Hanya Malaysia Timur yang ada hasil minyak pada masa itu. Lalu mereka membuat keputusan menggubal Akta Petroleum, diluluskan di Parlimen dan ditubuh Petronas, dan dibuat perjanjian di antara kerajaan negeri dengan Petronas, di mana semua menteri besar dan ketua-ketua menteri menghadirkan perjanjian dan menandatangani perjanjian itu. Sekiranya ada hasil minyak di darat dan di laut, maka diserah kepada Petronas, dan Petronas hendaklah menyerah kepada kerajaan negeri sebanyak 5% royalti. Ini perjanjian. Tetapi bila kami menang di Terengganu, mereka sanggup lulus dalam pimpinan Agung UMNO, satu usul dalam pimpinan Agung UMNO, bukan dalam parlimen, untuk merampas royalti Terengganu punah, dinafikan Kelantan. Ini merupakan satu tindakan yang zalim yang menyebabkan tak berkat. Zalim membawa tak berkat. Inilah menyebabkan berlaku macam-macam hal dalam mereka kita. Pencukaian yang adil, pencukaian adil saya sebut zakat tadi, tu'khudhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim. Di mana sepatutnya cukai ini dinaikkan kalangan mereka yang berada. Mereka yang tak berada, kalau boleh hapus-hapus. Kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian mengurus duit. Tidak bakhil dan tidak waras. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang bijak, yang Tuhan sayang, ialah orang yang membelanjakan harta. Mereka tidak boros dan mereka tidak bakhil, dan mereka sederhana di antara keduanya. Ini diajar oleh Islam, tidak boros dan tidak bakhil. Di mana keperluan, tidak boros dan tidak bakhil, keperluan umum hendaklah diutamakan, keperluan umum hendaklah dijaga dan dipelari oleh kerajaan. Kadang-kadang kerajaan mengambil kesempatan daripada keperluan umum. Di mana disebut dalam satu hadis, Nabi bersabda, an-nasu syuraka fil ma'i wal nari wal kala. Manusia itu bersekutu dalam tiga perkara, iaitulah air, api dan padang ragut. Itu zaman Nabi SAW. Zaman sekarang ini ditambah lagi air, tenaga, kesihatan, transport, pos dan termasuklah pendidikan. Ini merupakan keperluan umum. Sepatutnya kerajaan mengendalikan keperluan umum ini. Dikendalikan kepada mereka yang tak mampu dibantu. Dalam kesihatan sebagai contohnya, pernah zaman British dulu, British mengamalkan negara kebajikan, welfare state, di mana mereka memberi rawatan percuma. British pernah buat dan ada negara lain pernah buat rawatan percuma. Ini satu perkara yang sangat menarik sebenarnya, diambil daripada Islam, dianggap sebagai keperluan umum. Kerajaan katanya akan timbul masalah kos pula. Sekarang ni banyak hospital swasta, kerajaan boleh naikkan cukai daripada pihak swasta untuk tampung kekurangan ini. Banyaklah benda yang boleh kita buatnya. Pengagihan mesti adil untuk semua rakyat, bukan sebahagian rakyat saja. Saya tak nafi bajet yang bentang kena ada pengagihan dia, tetapi kadang-kadang tiris yang dia sedari. Banyak janji-janji perumahan nak buat rumah akan dibuat, kita bimbang rumah tu kayu tak ada kualiti, semen tak cukup, besi tak cukup, kerana berlaku kontraktor yang bergile-gile bertukar, jual, akhirnya rumah tak sempurna. Ini sudah berlaku. Kita bimbang hal ini akan berlaku lagi. Bagi duit tak kena pada tempat. Bagi duit, contohnya bagi duit kepada
kepada pegawai kerajaan itu bagus, kena tempat, naik gaji dia, ha? Gaji minima itu kena pada tempat. Tetapi bagi duit pada petani, bagi duit pada nelayan sebagai contohnya, yang diperlukan oleh petani dan nelayan, kalau bagi duit one off, habis, lepas itu tak selesai masalah kemiskinan dia. Sepatutnya bagi petani, duit ini digunakan untuk menurunkan harga baju, menurunkan harga barang makanan, membantu dalam pasaran dia. Sepatutnya ditunaikan itu. Bahkan berlaku kadang-kadang diskriminasi. Contohnya Pantai Timur, Pantai Barat, di Kelantan, di Terengganu, terpaksa bawa baju daripada kilang-kilang baju daripada Pantai Barat dan Selatan, menyebabkan harga baju dan harga binatang ternakan melambung tinggi. Ini merupakan perkara yang perlu disesali kerajaan. Yang sebab itu sepatutnya kerajaan bantu menurunkan harga baju, harga harga makanan haiwan. Begitu juga barang-barang keperluan kepada pembangunan, semen, semen dan lain-lain bahan. Sepatutnya kilang bukan di Pantai Barat saja, Pantai Timur kena ada kilang dia, kilang yang cukup, yang boleh menurunkan harga semen, menurunkan harga bahan-bahan ini. Ini yang menyebabkan pengusaha-pengusaha Bumi Putera mampus, tak tahan kerana lepas naik, kerana bahan ini dimonopoli oleh kalangan-kalangan yang tertentu. Seterusnya, konsep amar makruf dan nahi mungkar. Kita perlu menyedari bahawa memerintah negara dengan adil adalah amar makruf, memerintah negara tak adil adalah mungkar yang sangat besar. Di sinilah maka Nabi SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah la yawma la zilla illa zillu al-imamul adil. Tujuh jenis manusia yang dijanjikan oleh Allah mendapat payungan dan naungannya pada mahsyar, pada hari kiamat. Tujuh jenis. Yang pertama ialah pemerintah yang adil. Disebut pemerintah yang adil yang pertama. Lepas tu barulah pergi ke masjid, barulah berzikir, barulah hal-hal yang lain. Menunjukkan bagaimana pemerintahan negara yang adil adalah perkara makruf yang besar fadilatnya, kerana cabarannya besar. Bila pangkat besar, duduk tempat tinggi, nampak duit banyak, nampak macam-macam, kelabu mata, jadi keliru, banyak cabaran hawa nafsu. Oleh kerana itulah, sekiranya pemerintahan negara dilaksanakan dengan adil, dengan amanah, maka pahalanya sangat besar. Dan Allah menetapkan amanah memerintah negara ini adalah amanah yang terbesar, yang tak mampu dipikul oleh langit dan bumi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wa al-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mempamerkan, kami Allah mempamerkan amanah kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang supaya mereka memikul amanah. Semua makhluk-makhluk ini tak bersedia gerun dan takut, namun manusia bersedia untuk memikulnya. Mereka yang zalim dan jahil memikulnya. Amanah yang dimaksudkan di sini ialah amanah mengendalikan urusan negara, yang mewajibkan adil untuk semua, yang ditegaskan oleh Allah merupakan amanah yang besar. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menunaikan amanah kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu memerintah di kalangan manusia, tak disebut Islam bukan Islam, tak disebut Melayu, Cina, India, disebut manusia seluruhnya. Hendaklah berlaku adil. Dan Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Maka pemimpin yang menunaikan amanah dengan melakukan adil untuk semua, pahalanya sangat besar. Tetapi pemimpin yang khianat terhadap amanah, yang zalim, menyalahgunakan kuasa, menjadikan harta negara untuk dia, keluarga dia, kroni-kroni dia, ini satu khianat yang sangat besar. Allah Ta'ala sebut, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Orang-orang yang zalim akan ketahui di mana tempat jatuh mereka pada akhirnya. Dan Allah Ta'ala jadikan pemerintahan adalah ujian kepada manusia.
Allah Ta'ala beri pemerintah yang adil, pemerintah yang zalim. Semuanya ada umur dia. Tak dia beri umur selama-lamanya. Kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, tak selama-lama. Kerajaan Nabi Muhammad, tak selama-lama. Umar bin Aziz, 2 tahun saja. Kerajaan Fir'aun, tak selama-lama. Kuasa besar dunia, Hitler, tak selama-lama. Empire British, tak selama-lama. Tuhan jadikan ini untuk menguji manusia seluruhnya. Menguji pemimpin dan menguji rakyat. Sama-sama. Menguji pemimpin yang menunaikan amanah dan menguji rakyat yang memberi amanah kepada pemimpin. Maka pemerintahan yang zalim bukan saja dibebankan kepada pemimpin-pemimpinnya, termasuk kepada rakyat dan kaki tangan yang menyokong kerajaan itu. Dan kita melihat banyak kegagalan berlaku dalam negara kita ini nak mencegah kemungkaran-kemungkaran ini. Bukan hanya peringkat atas, peringkat bawah, dadahnya, jenayahnya, maksiatnya, penyelewengannya berlaku. Kelemahannya berlaku bukan sahaja kerana pembangunan insan, termasuk ialah kerana undang-undang yang lemah. Tidak ada kedaulatan undang-undang. Undang-undang yang tidak berkesan, undang-undang yang tidak ada kehaibatan. Penjenayah tak berani, penjenayah tak gerun. Oleh kerana itu, saya mengharapkan supaya kerajaan bukan sahaja menubuhkan AIKIM, gunakan AIKIM ini menjalankan tugas dia dan memberi sumbangan kepada kerajaan untuk membuat kajian supaya melihat peranan syariat Islam dalam segala aspek, bukan sahaja aspek munakahat, aspek pesaka, termasuk aspek jenayah, aspek ekonomi, aspek undang-undang antarabangsa yang ada dalam Islam perlu dikaji. Barangkali kita tak sedar di sana ada orang-orang barat mengambil undang-undang antarabangsa yang ada dalam Quran. Kita tak baca Quran. Contohnya undang-undang suaka politik sebagai contoh. Bila ada sebuah negeri yang zalim menindas rakyat, rakyat lari jadi pelarian ke negeri lain. Di mana pakar-pakar undang-undang tak jumpa, malaikat mereka baca terjemahan Quran. Wa in ahdum minal musyrikin nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighhu ma'manah. Jika sekiranya seorang musyrikin yang bukan agama kamu datang meminta perlindungan kerana dia dizalimi di negeri dia, maka beri perlindungan kepadanya dan ucapkan kalimah, ajak dia masuk Islam. Tak boleh paksa, tak boleh paksa. Kalau tak mau masuk Islam, tak boleh hantar ke negeri dia balik, dia dibunuh. Tak boleh hantar ke negeri yang aman untuk dia. Di mana ayat ini menjadi asas kepada undang-undang antarabangsa. Begitulah ada undang-undang yang lain, undang-undang jenayah, qisas, hudud, ta'zir, perlu dikaji. Bukan kaji hukuman, kaji bagaimana proses undang-undang, proses kesaksian, dikaji semuanya. Di mana undang-undang Islam adalah undang-undang yang ada roh, undang-undang yang ada aspek spiritual yang tak ada pada undang-undang yang lain. Di sinilah menyebabkan undang-undang ini lebih mendidik. Di mana undang-undang Islam menggalakkan dibebaskan daripada menghukum, menggalakkan penyelesaian di luar mahkamah. Dan sebab itu bila ada seorang pencuri yang mencuri, dia bawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, adakah awak mencuri? Dia kata ya. Nabi kata, katalah tidak, katalah tidak. Apa salahnya? Saya mencuri. Walaupun mencuri ke tangan, katalah tidak 3 kali. Setelah dia kata dia mencuri, dia mengaku bahawa dia potong. Menunjukkan bahawa undang-undang ini lebih mendidik, bukan untuk menjatuhkan hukuman. Sepatutnya undang-undang ini dikaji dengan sesungguh-sungguhnya. InsyaAllah dengan kita melaksanakan semua perkara tersebut, itu kita dapat mewujudkan sebuah negara yang melahirkan masyarakat madani. Masyarakat madani di peringkat nasional dan peringkat antarabangsa. Makna masyarakat madani ialah masyarakat yang bertamadun, yang bertimbang rasa. Ini makna madani, bertamadun, berilmu, bertimbang rasa, tukar menukar di antara satu sama lain dengan konsep yang adil untuk semua. Oleh kerana itu masalah masyarakat majmuk tak timbul. Sekiranya kita balik ni adil untuk semua, dapat menyelesaikan masalah. Dan masyarakat madani untuk antarabangsa tak timbul soal hina Nabi macam berlaku hari ini. Hina Nabi, Amerika kata tak ada undang-undang nak bertindak terhadap orang hina Nabi, negeri dah ada kebebasan. Tetapi kita baca berita dalam media, bila sebuah media yang berhormat, yang bertua di barat,
menyiarkan gambar memalukan keluarga dia British. Memalukan keluarga dia British. Lalu dia ambil tindakan supaya berhenti jangan siap. Bila giliran keluarga dia British, ada undang-undang dia. Belum untuk Nabi Muhammad tak ada undang-undang. Ini double standard. Dan saya ucap terima kasih kerana bagi peluang dan nak bagi peluang kepada rakan lain. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.